الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-26, yaitu huruf Ya. Dalam huruf Ya ini ada beberapa kosakata Al-Quran, yaitu ada kata Yad yang memiliki 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama, iyad artinya tangan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan dalam Quran Surah Sad, Surah yang ke-38 ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, yakni tangan kekuasaanku?" Kemudian Quran Surah Al-Mulk Surah ke-61 ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, yaitu pada tangan kekuasaannya." Kemudian yang kedua, ya artinya tangan anugerah rezeki, sebagaimana dikemukakan di dalam Quran Surah Al-Ma'idah Surah yang kelima ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang Yahudi," Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu," yakni mereka beranggapan bahwa Allah tidak melapangkan anugerah rezekinya kepada kita sebagaimana Allah melapangkan rezeki kepada mereka. Kemudian Quran Surah Al-Isra Surah yang ke-17 ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni janganlah kamu belenggu tanganmu dari rezeki sebagaimana orang yang tangannya terbelenggu pada lehernya. Yang ketiga, yad artinya perbuatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Fath Surah yang ke-48 ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tangan Allah di atas tangan mereka, yakni perbuatan Allah untuk kebaikan mereka lebih berharga daripada bayat yang mereka lakukan pada peristiwa Hudaibiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tangan Allah berada pada tangan mereka dalam memenuhi janjinya untuk kebaikan mereka. Kemudian perhatikan Quran Surah Al-Hajj Surah yang ke-22 ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang demikian itu
adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu, yakni yang demikian itu disebabkan oleh perbuatanmu. Kemudian Quran Surah Yasin, surah yang ke-36, ayat 34 dan 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, yakni supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari perbuatan mereka." Kemudian Quran Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami, yakni sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan perbuatan kami." Kemudian yang keempat, kata yad artinya tangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Toha, surah yang ke-20 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kapitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang." Kemudian perhatikan juga Quran Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu jadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya, yakni tangan itu sendiri." Makna seperti ini juga banyak dimaksudkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata yad di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya tangan kekuasaan, yang kedua artinya tangan anugerah rezeki, yang ketiga artinya perbuatan, dan yang keempat artinya tangan. Selanjutnya ada kata yasir yang memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Makna yang pertama artinya mudah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah." Kemudian perhatikan Quran Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah." Kemudian Quran Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Yang kedua, kata yasir artinya tersembunyi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang tersembunyi." Sebagian mufasir berpendapat bahwa kata yasir dalam ayat ini berarti dengan tarikan yang cepat. Yang ketiga, kata yasir artinya sedikit,
sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan atau gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang sedikit bagi Raja Mesir." Secara ringkas kami paparkan sekali lagi bahwa kata yasir di dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya mudah, yang kedua artinya tersembunyi, yang ketiga artinya sedikit. Kemudian ada kosakata yakin yang mempunyai 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama yakin artinya mati, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini," yakni sampai datang kepadamu kematian. Kemudian yang kedua, yakin artinya keyakinan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa, surah yang ke-4 ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Kemudian Quran Surah Al-Mudassir, surah yang ke-74 ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami keyakinan," yakni keyakinan itu sendiri. Secara ringkas kami paparkan sekali lagi bahwa kata yakin mempunyai 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya mati, dan yang kedua artinya keyakinan. Selanjutnya ada kata yamin yang mempunyai 7 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya tangan kanan, sebagaimana dikemukakan dalam Quran Surah Toha, surah yang ke-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Kemudian Quran Surah Toha ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu." Kemudian lihat juga Quran Surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 93. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya atau dengan kuat." Dengan tangan kanannya dengan kuat. Perhatikan pula Quran Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepada kitabnya, yang diberikan kepadanya kitabnya di tangan kanannya." Kemudian lihat pula Quran Surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya." Yang kedua artinya sebelah kanan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Kemudian perhatikan juga Quran Surah Al-Ma'arij, Surah yang ke-70 ayat 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan?" Yang ketiga artinya kekuatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah ke-39 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan langit digulung dengan tangan kanannya, yakni dengan kekuasaannya." Kemudian Quran Surah Al-Haqqah Surah yang ke-69 ayat 44 dan 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami ambil darinya dengan tangan kanan, yaitu dengan kekuatan." Selain dua ayat di atas, makna kekuatan ini banyak dijumpai dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian yang keempat artinya agama, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah As-Saffat Surah yang ke-37 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, 'Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan,' yakni dari agama." Kemudian yang kelima artinya surga, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Waqi'ah Surah yang ke-56 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan," yakni golongan penghuni surga. Kemudian Quran Surah Al-Muddatsir Surah yang ke-74 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan," yakni kecuali golongan surga. Yang keenam hak dan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Haqqah Surah yang ke-45 Quran Surah Al-Haqqah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami ambil darinya dengan tangan kanan," maksudnya dengan hak dan kebenaran. Yang ketujuh sumpah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah yang kedua ayat 225. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah." Kemudian perhatikan juga Quran Surah Al-Ma'idah Surah yang kelima ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." Secara ringkas kami paparkan sekali lagi bahwa kata yamin di dalam Al-Quran mempunyai 7 makna. Yang pertama, yamin bermakna tangan kanan. Yang kedua, yamin bermakna sebelah kanan. Yang ketiga, yamin bermakna kekuatan. Yang keempat, yamin bermakna agama. Yang kelima, yamin bermakna surga. Yang keenam, yamin bermakna hak dan kebenaran. Yang ketujuh, yamin bermakna sumpah. Selanjutnya terdapat kata yaum yang memiliki 3 makna dalam Al-Quran.
Yang pertama, yaum bermakna ketika atau sewaktu, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-An'am, Surah yang ke-6, ayat 141. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, yakni ketika menimbangnya. Kemudian Quran Surah An-Nahl, Surah yang ke-16, ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sewaktu kamu berjalan dan sewaktu kamu bermukim. Kemudian perhatikan juga Quran Surah Maryam, Surah yang ke-19, ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali, yakni ketika ia dilahirkan dan ketika ia meninggal dan ketika ia dibangkitkan hidup kembali. Kemudian Quran Surah Maryam ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, yaitu ketika aku dilahirkan, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Yang kedua, kata yaum artinya hari, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah, Surah yang ke-9, ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah hari Hunain. Artinya hari itu sendiri, sesuai makna asalnya. Kemudian Quran Surah Al-Qamar, Surah yang ke-54, ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari nahas yang terus menerus, yaitu hari itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaum artinya hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara, Surah yang ke-26, ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kemudian Quran Surah Al-Mu'min, Surah yang ke-40, ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Kemudian Quran Surah At-Tahrim, Surah yang ke-66, ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Kemudian Quran Surah Al-Infitar, Surah ke-82, ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah, yakni hari kiamat. Dengan demikian, kita kembali secara ringkas untuk memaparkan sekali lagi makna kata yaum di dalam Al-Quran yang memiliki tiga arti. Yang pertama, yaum artinya ketika atau sewaktu. Kemudian yang kedua, yaum artinya hari. Dan yang ketiga, yaum artinya hari kiamat. Dengan demikian selesailah penyampaian materi buku Wujuhu Quran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para sobat Al-Quran semuanya. Dan mohon dimaafkan
bila banyak kekurangan selama penyampaian materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.